Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia. Salam tani sukses. Saat ini saya berada di perkebunan pisang Cavendish yang berlokasi di Kampung Paja, Desa Paja. Nah, perkebunan Cavendish di sini lahannya sekitar 1 hektar dan sekarang sudah mulai berbuah. Dan sekitar bulan September akan panen. Nah, perkebunan ini dikelola oleh para pemuda-pemuda kreatif yang ada di Desa Paja. Dan ini patut kita apresiasi di saat sekarang ada program pemerintah di ketahanan pangan. Ternyata di Desa Paja ini mereka sudah menjalankan program itu. Nah, di depan kita ini anakan-anakan pohon pisang Cavendishnya sudah luar biasa banyak. Nanti tinggal dibikin anakan, ya, bikin anakan. Anakannya nanti kita pisah dan mungkin akan dibibitkan kembali. Nah, bagi siapa saja nanti yang memerlukan benih pisang Cavendish bisa menghubungi kami langsung. Dan barang siapa saja atau siapa saja yang mau membeli pisangnya bisa datang langsung ke lokasi pertanian pisang Cavendish yang ada di Kampung Paja, Desa Paja, Kecamatan Sajira. Mohon dukungan untuk semuanya pada masyarakat agar para petani muda yang kreatif ini terus bisa bersemangat mengembangkan perkebunan pisang yang ada di Kabupaten Lebak ini. Bangga sekali kami melihat itu ada Kang Black, Kang Nanang, inilah pemuda-pemuda kreatif yang mempelopori perkebunan pisang yang ada di Paja ini. Jadi ini luar biasa, udah besar-besar nih pisangnya. Dan tentunya ke depan ini akan dikembangkan terus dari lahan 1 hektar, mungkin bisa 2 hektar, 3 hektar, dan selanjutnya. Akan mencoba jenis pisang yang lain, varietas Barangan Medan dan Kirana Mas. Mohon doanya mudah-mudahan semangat para anak-anak petani muda milenial ini terus kita endorse, terus kita dorong agar bisa membangun kemandirian ekonomi di desa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.